Cause I'm a real in love with you. When I'm looking at you. Cause I'm a real in love with you. Hai semua. Petani kayaknya nak buat ubi goreng. Tapi ubi goreng ni kak dah rebus ubi ni sekejap dulu eh. Jangan empuk sangat tau eh. Lebih kurang 3 suku masak macam tu, 3 suku empuk. Dah rebus ni kita angkat. Kita tapis ni. Kemudian nanti kita nak gaul dengan bahan-bahan dia ya. Bahan-bahan untuk ubi goreng ni ya. Bahan-bahan dia. Jintan manis, ketumbar, bawang putih, daun limau purut, bawang besar sedikit, kunyit serbuk dan rempah kari ya. Tak kisah rempah kari ikan atau daging tak kisah ya. Nanti kita kisar semua bahan-bahan ni, nanti kita nak campur dengan ubi tadi ni ya. Nanti kita kisar halus bahan-bahannya ya. Kisar ni kita tuang ya. Nampak ni. Yes. Dan masuk serbuk kari ni. Sikit. Kita masukkan serbuk kunyit sedikit. Sedikit garam. Dan sedikit gula ya. Ini dia. Nanti kita gaul ni, baru kita goreng. Gaul. Gaul rata ya. Memang sedap ni. Dia punya lencah dia ni, bumbu dia ni yang jadi sedap ubi kita nanti. Jangan goreng, jangan rebus empuk sangat ya. Nampak ni dah gaul rata macam ni ya. Nanti kita goreng dengan minyak yang panas ya. Okey, tunggu nanti minyak panas baru kita goreng ya. Ni minyak dah panas. Kemudian kita ambil ni ya. Kita goreng. Dia memang pekat-pekat sikit ya. Pasal dia ada bumbu dia tu pekat. Memang sedap ni ya. Bawang putih, bawang merah, hitam manis, ketumbar, daun apa, limau purut, kunyit serbuk, rempah. Itu yang sedap. Tengok ni. Dah garing ke? Tu dia. Dah boleh angkat. Nampak ni memang sedap ya. Kalau nak kuning lagi, tunggulah kuning lagi. Nampak ni. Kita letak kat sini. Yes. Dia ada rasa-rasa bawang dengan rempah tu yang buat sedap ya. Dah siap dah. Ni dia. Ni dia Tara dah siap dah ubi goreng Kak Ida. Nanti buat tau ya. Siap dah ubi goreng Kak Ida ni. Lembut, sedap dan terasa dengan bahan-bahan dia. Tara dah siap kan? Ni dia ubi goreng Kak Ida. Dengan ada rempah-rempah dia memang sedap sangat. Puji diri sendiri lah ya. Memang sedap pun sebenarnya. Ni dia skim Kak Ida dulu ya. Nampak ni? Ada makan. Bila kita kalau dah rebus tu, kita goreng, memang lembut. Nampak ni. Okay. Selamat mencuba. Salam kesayangan daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Ubi goreng Kak Ida style. Bye, I love you. 'Cause I'm a real